Halo semua, kembali lagi bersama aku di Gym Yogi. Halo semuanya, kembali lagi sama aku ya teman-teman ya. Apa kabar kalian semuanya teman-teman ya? Akhirnya kita bertemu lagi ya di video kali ini. Aku bakalan nge-review sesuatu ya teman-teman ya. Ini menu baru banget sih, tapi ini kayaknya udah tahun lalu, cuman aku baru bisa dapetin di tahun sekarang ya, tahun 2021 ya teman-teman ya, di awal tahun baru ini ya teman-teman ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi nih ya, aku yang mau tunjukin ke kalian adalah jeng-jeng. Ghost Pepper plus Cola Ghost Pepper ya teman-teman ya, gila nggak nih sepaket gini teman-teman, gokil. Ini aku belinya import langsung ya, tuh dari Malaysia teman-teman ya, ada hot call-nya Malaysia, gokil ya, lama banget nyampe ya. Akhirnya udah sampai. Ini dia isinya ya, satu box ini isinya dua teman-teman ya, mie Ghost Pepper plus Cola Ghost Pepper ya. Wah gokil nggak tuh, bayangin ya, ada minuman rasanya pedes tuh. Ini nih, wajib coba nih. Makanya sekarang kita buka dulu ya. Kita unboxing ya teman-teman, unboxing ya. Kita buka dulu. Oke, set. Set. Kita keluarin isinya. Ini dia menu utamanya ya. Plus lagi satu nih. Ghost Pepper-nya. Oke, mantap. Dan isinya, oh ada lagi nih ya. Charger ya. Ini dock charger-nya ya. Bukan. Sudah isinya udah kosong, nggak ada apa-apa. Di sini tertulis, tidak ada yang penting ya. Di sini tidak ada juga, cuman ini ya. Di sini tertulis Daibak X Cheers. Oke, itu aja. Oke, dan ini sudah terlabel halal ya teman-teman ya. Berarti ini sudah halal ya teman-teman ya. Mantap sekali. Udah, ini aja eksklusif limited edition ya teman-teman ya. Dari 7-Eleven, dan udah itu aja, mantap. Sekarang kita beralih ke dua menu utama ini, saya turunin aja dulu ya. Ini dia, kita beralih ke dua menu utama kita ya teman-teman ya. Satu mie Ghost Pepper dan satu ini Cola Ghost Pepper ya. Saya tuh udah ngebayangin ya teman-teman ya, pedasnya mie Ghost Pepper itu luar biasa ya teman-teman ya. Ditambah sekarang kita harus minum yang pedas juga ya. Dan ini gila loh teman-teman. Gilanya adalah ini 1 juta loh. Sama ini pedesnya nih 1 juta. Ini udah tertulis limited edition ya di sini ya, kolanya ya. Gila. Kita mau nyobain dah nih ya. Ini Cola Ghost Pepper plus ya, ini ya mie Ghost Pepper biasa lah ya. Di Indonesia juga sekarang udah banyak ya mie Ghost Pepper, dan harganya juga udah murah banget teman-teman. Jadi kalian yang pengen nyobain mie Ghost Pepper bisa silakan langsung ke supermarket-supermarket terdekat rumah Anda ya. Sepatu sudah ada ya nih. Mantap, mau coba lah nih ya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, saya bakal memasak ini ya mie-nya dulu ya, baru kita cobain minumnya. Oke, oke sekarang kita buka dulu ya mie Ghost Pepper-nya ya. Sebenarnya ini Ghost Pepper nih kayaknya mulai banyak ya ini ya, varian menunya ya. Kemarin sudah ada yang gini ya, Mr. Potato X Daibaknya Ghost Pepper ya, itu keripik pedasnya ya. Sekarang udah ngeluarin menu barunya ini, Cola ya. Berkolaborasi lagi dia ya, keren ini Ghost Pepper nih. Saya penasaran, nanti mau bikin apa lagi deh. Loh, kok copot? Oke, saya keluarin nih. Oke, saya masak dulu ya airnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah mateng ya minyak ya teman-teman ya. Sekarang saya bakal masukin sausnya ya, saus pedasnya ya. Di guntingku iki. Oh, iki ya. Oke. Sekarang kita masukkan. Bos tuh. Baunya itu loh, gila. Oke, udah masuk semua. Sekarang kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Oke, sudah saya aduk selesai. Gutingnya saya taruh bawah. Sudah jadi semua. Saya deg-degan teman-teman. Aduh, ini gila pedasnya nih. Oke, sebelum kita makan teman-teman ya, jangan lupa di klik like-nya dulu ya. Klik like-nya dulu.
Terus jangan lupa di komen, dan yang belum nonton, yang belum di subscribe channelku, di subscribe dulu ya. Thank you. Oke, sekarang waktunya kita makan ya. Nah, ini baru dah. Sekarang kalau kita makan tuh berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Sebelum nonton kalian siapin ya cemilan dan makanan kalian ya, biar kita bisa makan-makan bareng ya teman-teman ya. Oke. Ini mengganggu saya nih. Cepet aja. Oke teman-teman. Tuh dia tuh, merah, hitam, merah-merah gitu. Tuh asapnya tuh kelihatan. Tarik napas dulu ya. Siap-siap. Bismillah, makan seluruh. Ini nih rasa yang saya kangenin ya, pedasnya tuh loh, pedas ghost pepper ini emang mantep banget. Gak bakal lagi ya, makan seluruh. Oke. Sekarang waktunya kita cobain ya. Ini ya minumannya ya. Minuman ghost pepper ya. Ini kayaknya bersoda nih. Tuh kan bersoda pelan-pelan. Aduh, deg-degan saya. Baunya itu loh. Doakan saya teman-teman ya. Bismillah. Langsung ke hidung teman-teman. Kayak nusuk gitu ke hidung tuh. Minuman apa ini? Wah, nggak bisa dijelasin ya. Ini tuh kayak Coca-Cola. Ya ini memang Coca-Cola ya. Ini Coca-Cola kayak dicampur bubuk cabe gitu teman-teman ya. Aduh, nggak bisa ngomong nih. Wah. Aduh, meledak-meledak di mulut gitu teman-teman. Sodanya. Ini keluar apa teman-teman ya? Itu. Gila sih ini. Aduh, gue sampai keringetan gini ya. Ini sodanya teman-teman ya. Sodanya tuh pas kita minum ya, itu kayak meledak-meledak di mulut gitu teman-teman ya. Gak ngerti ya kenapa nih ya. Bahannya apa sih ini bahannya nih? Lu sampai nyonyor buburku ya. Ah, gak ngerti aku. Pokoknya mantap aja rasanya ini teman-teman ya. Cobain deh, bener nih kalian cobain, wajib cobain ya. Sensasinya tuh berbeda teman-teman. Kalau kita minum Coca-Cola biasa atau minuman bersoda biasa tuh ya cuman gelek-gelek biasa aja gitu, tapi ini kayak kita minum tuh kayak masuk ke hidung gitu loh, kayak meledak ke hidung gitu loh. Pokoknya aneh, sensasinya aneh. Wah, kalian wajib cobain ya, biar kalian tuh bisa ngerti apa yang saya maksud ya. Aneh beneran sumpah. Ini kok minuman menyiksa gitu loh. Dimana-mana kita tuh kalau mau minum tuh kan melegakan apa tenggorokan ya kayak. Mantap. Nah gitu kan biasa kita minum tuh gitu ya. Ini enggak ini. Minum nih. Makin tersiksa. Udah minyak pedas, minumnya juga pedas. Auto teman-teman. Ntar lagi saya kamar mandi nih. Aduh. Saya lanjutin lagi ya. Makasih lor. Saya lupa ngingetin bener ya. Kalian mau lihat kan isinya ya?
Ini untuk kalian yang penasaran ya, isinya warnanya seperti apa ya. Ini saya kasih lihat di gelas saya ini, udah ada esnya. Nih, tuh. Warnanya tuh hitam teman-teman ya. Ya hitam seperti ini ya warnanya tuh. Saya kasih es biar dingin ya. Biar seger gitu minumnya ya. Apaan tuh? Ada yang ngejar-kejaran di atas atap ternyata. Kita minum ya teman-teman ya. Panas di tenggorokan. Wah, teman-teman kesalahan tadi ya. Saya tadi gelek gitu ya, kesalahan. Jangan minum seperti itu, teman-teman. Aduh, panas sekarang tenggorokan nih. Ini nggak bisa dinikmati minumannya ini. Itu ya peringatan saya ya. Jangan minum ini pada saat gelek itu, jangan ya. Sedikit-sedikit ya, teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Bismillah. Saya habisin mie aja deh teman-teman ya. Saya nggak bisa nih minum ini ya. Habis teman-teman ya. Sekarang minum ini ya. Gemeter saya bos. Aduh diam. Yuk minum. Teman-teman, ini minyak nih kan, pedes ya kan. Jadi kan pengen minum nih, pengen minum. Nah, minumannya kayak gini nih. Gimana nggak kurang menyiksa gitu loh. Saya kehausan. Biar meredakan pedes malah ini tambah pedes nih. Tapi mau gimana lagi ya, adanya ini. Ingat, sekali-sekali tenggak ya. Sekali tegak ya. Jangan. Kruk, jangan. Rusak tenggorokan Anda. Pedes banget. Gak kuat. Pedes banget. Oke. Mungkin sampai sini videonya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton. See you the next video ya. Bye.